Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah talabah a'azani Allah wa iyyakum, kita masih melanjutkan di dalam pembahasan tentang al-manhiyat, yaitu larangan-larangan di dalam syariat Islam. Larangan selanjutnya adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal ladzi harramallahu illa bil-haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa azaban. Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain setelah Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yaitu untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian niscaya dia mendapatkan pembalasan dari dosanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengharamkan membunuh jiwa, yaitu dengan cara yang tidak hak, dengan cara yang tidak benar. Karena membunuh jiwa itu apabila dengan cara yang hak, yang benar, maka itu diperbolehkan di dalam syariat Islam. Akan tetapi membunuh dengan cara yang hak, dengan cara yang tidak hak, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudan bi akbar?" Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa apakah yang paling besar. Qala, Nabi mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah sekutu dan Allah adalah yang telah menciptakanmu. Qala tsumma ay? Kemudian ditanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyat amamaka. Kemudian Rasulullah mengatakan, engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan besertamu. Qala, kemudian ditanyakan lagi, tsumma ay, kemudian apa wahai Rasulullah? Qala an tuzani halilata jarika, yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan bahwa dosa yang paling besar, yang paling pertama adalah membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi.
Kemudian ketika ditanya, kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, membunuh anakmu engkau takut akan kemiskinan. Itu takut kalau anaknya makan bersamanya. Ini adalah merupakan suatu dosa yang telah dilakukan sejak pada masa jahiliyah. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy, mereka merasa aib apabila istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, sehingga dia tidak sedikit di antara mereka anak perempuan sehingga tidak sedikit di antara mereka yang membunuh anak mereka, ditakutkan mereka takut aib atau ditakutkan mereka terhadap kemiskinan. Maka di dalam hadis ini adalah merupakan suatu dosa yang paling agung. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini adalah di dalam hadis ini yang akan kita bacakan adalah bahwa membunuh jiwa yang tidak dengan cara hak ini adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Bahkan hilangnya dunia dan isinya, jadi dunia dan semua yang apa yang ada di dalamnya itu adalah ahwan, itu lebih ringan daripada hilangnya satu nyawa seorang muslim. Ini menunjukkan begitu besarnya harga diri atau nyawa seorang muslim apabila dibunuh dengan cara yang tidak hak. Akan tetapi di dalam syariat diperbolehkan membunuh jiwa dengan cara yang hak, itu apabila ada sebab-sebab, diantaranya adalah ketika di dalam peperangan maka boleh membunuh musuh itu dengan tujuan adalah untuk membela Islam. Kemudian di antara yang lain yaitu untuk membela diri, yaitu qatlus sa'il. Itu apabila ada seseorang yang datang ingin mencelakai kita, misalnya ingin mengambil harta kita atau ingin mencelakai harga diri kita, keluarga kita, maka ini yang diperbolehkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbunuh ketika membela hartanya ataupun harga dirinya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Man kutila duna nafsihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela dirinya, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena membela, ingin menyelamatkan hartanya, maka dia syahid. Man kutila duna irdihi fahuwa syahid. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mati terbunuh karena membela istrinya atau harga dirinya, kehormatannya, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan kalau seandainya dia berhasil membunuh orang yang ingin mencelakai dia, maka ini adalah yang diperbolehkan. Kemudian di antara yang lain juga yaitu membunuh dengan cara yang hak adalah qisas. Itu apabila ada orang membunuh orang mukmin, maka dia berhak untuk dibunuh, yaitu dengan cara qisas, maka ini yang diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, ila rajulaini, kepada dua orang, yaktulu ahaduhumal akhor, salah seorang dari keduanya itu membunuh yang lainnya. Yadkhulanil jannah, kemudian dua orang ini sama-sama masuk surga. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Bagaimana? Kalau seandainya yang dibunuh itu memang mungkin pantas masuk surga. Akan tetapi kenapa yang membunuh kok masuk surga? Kata Nabi, yuqatilu hadza fi sabilillahi fayuqtal. Salah seorang dari keduanya yuqatilu, yaitu berperang di jalan Allah kemudian dibunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima tobat orang yang membunuh al-qatil. Jadi pembunuh itu kemudian setelah membunuh kemudian bertobat. Fayuslim fayastashhad. Kemudian akhirnya orang yang membunuh ini kemudian masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah banyak terjadi di kalangan para sahabat. Yaitu bagaimana para sahabat ketika mereka masih dalam keadaan kafir, mereka berperang melawan para sahabat kaum muslimin.
Mereka berhasil membunuh para sahabat, kemudian yang dibunuh para sahabat meninggal dalam keadaan syahid. Dan orang-orang kafir ini kemudian akhirnya mereka juga bertaubat, kemudian masuk Islam, dan akhirnya juga meninggal di dalam keadaan Islam. Maka kedua-duanya itu mereka masuk di dalam surga. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa yaitu ketika melihat bagaimana orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk ke dalam surga. Maka di dalam hal ini menunjukkan membunuh jiwa yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukumnya haram, maka harus berhati-hati. Maka boleh membunuh jiwa kecuali dengan yang hak yang diperbolehkan. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini hadis yang selalu kita ulang-ulang, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah dari kalian 7 dosa yang membinasakan, di antaranya adalah membunuh jiwa dengan cara yang tidak dihalalkan. Ikhwatul ba'azan Allah wa iyyakum. Di dalam kesempatan ini untuk bab ini yaitu membunuh jiwa yang tidak dihalalkan tidak kita perpanjang lebar, karena melanjutkan ada sedikit pertanyaan dari teman-teman kemarin yaitu yang berhubungan dengan riba. Ada yang bertanya, riba yang sesungguhnya seperti apa? Apakah yang dimaksud dengan riba? Riba ini adalah munculnya riba, itu para ulama menjelaskan bahwa munculnya riba itu adalah muncul sejak di mana ada uang. Jadi ketika dimulai atau di mana orang melakukan jual beli dengan uang, sejak saat itulah ada riba. Dan pertama kali yang mempraktikkan riba itu adalah orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka mempraktikkan riba sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian praktek riba ini oleh orang-orang Yahudi kemudian dibawa ke semenanjung Arab, yaitu di Yasrib dan Taif yang sekarang itu letaknya adalah di Madinah. Mereka mempraktikkan riba ini di Yasrib dan Taif sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, keuntungan yang sangat banyak. Bahkan pada waktu itu orang-orang jahiliyah, mereka yang sudah terjerat di dalam riba ini sampai akhirnya mereka tidak bisa melepaskan diri mereka. Sampai di antara mereka ada yang menggadaikan diri mereka sendiri, di antara mereka ada yang menggadaikan istri-istri mereka, bahkan anak-anak mereka, karena mereka tidak bisa membayar atau bisa melunasi riba ini. Dan mereka yang sudah menggadaikan diri, keluarga mereka tetap tidak bisa melunasi riba ini, akhirnya mereka menjadi budak-budak bagi orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa riba ini adalah merupakan sesuatu yang akibatnya yang luar biasa, dan ini dibawa oleh orang-orang Yahudi ke semenanjung Arab, dan bahkan riba ini tetap dilakukan oleh orang-orang pada zaman kita sekarang. Kemudian riba itu seperti apa? Jadi riba itu adalah di antara yang disebutkan di dalam hadis itu adalah ada 6 asnaf yang di dalamnya terdapat riba. Di antaranya adalah al-fiddatu bil-fiddah, yaitu menukarkan emas dengan emas. Maksudnya apa? Diperbolehkan menukar emas dengan emas, akan tetapi yang di dalamnya terdapat riba itu apabila menukarkan emas misalnya 10 gram. Kemudian setelah jangka waktu, kemudian yang pinjam emas tadi kemudian menambah dengan 1 gram misalnya menjadi 11 gram. Maka yang 1 gram inilah yang dimaksud dengan riba. Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, yaitu kurma dengan kurma dan sebagainya, apabila di dalam mengembalikannya itu ada lebihnya, maka itulah yang dimaksud dengan riba. Kemudian ada pertanyaan lagi yang masih berhubungan dengan riba. Bagaimana hukumnya pegadaian? Pergadaian. Apakah hukumnya pergadaian? Hukum pergadaian itu adalah sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Dan di sini menunjukkan bahwa pegadaian itu diperbolehkan apabila dengan apa? Dengan syarat misalnya kita menggadaikan sepeda motor kita. Kita pinjam uang 5 juta dengan cara menggadaikan sepeda motor kita. Kemudian setelah kita mempunyai uang sebanyak 5 juta,
kita kembalikan uang kita dan motor kita ambil lagi. Ini diperbolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Akan tetapi pergadaian yang diharamkan itu adalah apabila pergadaian di dalamnya terdapat praktek-praktek riba. Di antaranya apa? Di antara contohnya orang yang pinjam uang misalnya sebanyak 10 juta, kemudian dia menggadaikan sawahnya yang seluas 1 hektar. Kemudian orang yang memberikan pergadaian, meminjamkan uang tadi, kemudian memanfaatkan sawahnya, kemudian keuntungan dari sawahnya diambil oleh pihak pegadai. Inilah yang tidak diperbolehkan, karena mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Contoh yang lain, ada seorang membutuhkan uang 1 juta, kemudian menggadaikan kambing yang bisa diperah menghasilkan susu. Kemudian pihak pegadaian memerah susunya, kemudian mendapatkan keuntungan dari susunya, baik dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Kemudian setelah mendapatkan uang 1 juta, orang yang minjam uang tadi dikembalikan, dan orang yang menggadaikan tadi sudah mendapatkan keuntungan dari kambingnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka pegadaian di sini diperbolehkan apabila di dalamnya tidak terdapat unsur riba seperti ini. Kalau seandainya yang meminjam uang tidak bisa mengembalikan uang, misalnya pinjam uang sebanyak 5 juta, kemudian dengan menggadaikan motor, kemudian setelah jangka waktu yang ditentukan tidak bisa mengembalikan uang, maka pihak pegadaian ini boleh menjual motornya. Kemudian kalau seandainya laku yaitu semahal 6 juta, maka pihak pegadaian hanya berhak mengambil 5 juta dan yang 1 juta dikembalikan lagi kepada yang menggadaikan. Maka di dalam hal seperti ini diperbolehkan. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, apakah hukum MLM, multi level marketing? Ini di dalam pembahasan ini Ustadz Dr. Erwandi, beliau menulis buku yaitu Harta Haram Kontemporer, kalau kita ingin banyak mengetahui tentang hukum-hukum muamalah kontemporer. Kalau di dalam buku bahasa Arabnya ada kitab Al-Qodaya Al-Mu'asirah, yaitu kitab-kitab yang membahas tentang muamalat-muamalat yang kontemporer, yaitu yang terjadi pada masa kini. Multi-level marketing itu adalah berawal dengan apa yang dilakukan yaitu di Amerika, itu adalah dengan istilah piramid SIM. Piramid SIM ini adalah ada seseorang yang mentransfer atau mengirim uang kepada orang lain. Ini orang yang kedua mentransfer uang kepada orang pertama. Kemudian orang yang ketiga, dia akan mentransfer uang lagi kepada orang pertama dan orang kedua. Dan orang yang keempat, dia mentransfer uang ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Begitu juga seterusnya, orang yang di bawahnya mentransfer kepada, biasanya sampai berhenti pada tingkat tertentu. Jadi apa? Tidak ada transaksi jual beli, tapi hanya saling mentransfer uang. Jadi enggak ada gantinya, hanya mentransfer uang. Yang diuntungkan apa? Yang diuntungkan adalah orang yang paling atas. Orang yang puncaknya paling atas ini yang paling diuntungkan, sedangkan yang dirugikan itu adalah nanti orang pihak yang paling bawah. Kemudian praktek ini akhirnya dilarang di dalam peraturan oleh Amerika Serikat. Padahal negara Amerika Serikat sendiri, negara yang melakukan bagaimana mereka bermuamalah dengan riba, mereka juga melarang praktek yaitu muamalah seperti ini. Dan akhirnya setelah dilarang, mereka membuat kedok agar ini tetap bisa berjalan, yaitu dengan cara membuat produk tertentu. Produk tertentu ini hanya digunakan sebagai kedok saja. Jadi caranya ini tetap berjalan itu dengan cara kedoknya adalah dengan menggunakan barang. Jadi barang ini dijual dengan harga yang sangat mahal padahal kualitasnya tidak begitu baik. Jadi MLM ini adalah merupakan setelah terjadi, ini hukum asalnya adalah diharamkan, akan tapi setelah terjadi itu para ulama itu ada berbeda pendapat, akan tetapi yang pendapat yang paling kuat itu adalah
pendapat yang mengatakan bahwa MLM itu adalah tidak diperbolehkan. Pendapat ini diambil sebagaimana Lajnah Daimah Dewan Fatwa Arab Saudi Arabia, kemudian kajian fikih di Sudan, begitu juga Yordania, mereka mengharamkan praktek muamalah sistem MLM ini. Karena kenapa? Di dalam MLM ini terkandung di dalamnya yang pertama adalah unsur riba. Yaitu unsur riba. Karena apa? Orang yang ikut MLM di awalnya dia disyaratkan untuk membayar uang dalam jumlah tertentu. Dan nanti diiming-iming, di akhirnya dia akan mendapatkan uang dalam jumlah besar. Jadi akan apa? Jadi membayar sedikit nanti berharap akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Ini adalah jelas adalah merupakan riba. Kemudian yang kedua, di dalam MLM ini terdapat juga unsur ghoror, ketidakjelasan. Karena orang yang ikut di dalam MLM ini walaupun kedoknya itu adalah dengan produk-produk tertentu, akan tetapi dia tidak jelas ketika dia membeli barang, kemudian tidak jelas dia akan mendapatkan uang lagi apa tidak, dia akan bisa menarik mitra lagi apa tidak, sehingga terdapat hal-hal yang ghoror, yaitu yang tidak jelas. Kemudian unsur yang ketiga, orang yang melakukan MLM itu di dalamnya terdapat apa, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak hak, yaitu memakan harta orang lain dengan batil. Ini adalah merupakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memakan harta orang lain dengan yang tidak hak akan tapi dengan batil. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan muamalah MLM ini kemudian diharamkan oleh para ulama. Bahkan disebutkan di dalam kitab, di antaranya adalah bagaimana Dr. Erwandi di dalam kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer menjelaskan bahwa tidak ada ulama sekarang ini itu yang mengharamkan praktek MLM ini. Di antaranya adalah Dewan Fatwa yang di Mesir itu membolehkan MLM, akan tetapi sebenarnya membolehkannya itu adalah secara tidak sepenuhnya, akan tetapi harus dengan syarat-syarat yang diperbolehkan. Akan tetapi prakteknya sekarang banyak orang yang mempraktekkan MLM itu tidak mengindahkan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah. Jadi di dalamnya banyak tergantung baik itu riba ataupun ghoror ataupun memakan harta orang lain dengan tidak hak. Maka dari situ menjadi jelas bahwa muamalah ini adalah diharamkan di dalam agama kita. Taib ikhwah tulabah, di dalam kesempatan ini mungkin hanya sedikit yang bisa kami sampaikan. Insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang bab-bab selanjutnya tentang al-manhiyat, yaitu hal-hal yang dilarang. Dan sebenarnya ini adalah sudah dibahas di dalam kitab Al-Kabair yang disampaikan oleh Ustaz Salah. Karena ini adalah kebanyakan yang diambil di dalam kitab ini itu adalah oleh mu'alif itu dirangkum dari kitab Al-Kabair. Jadi ini mungkin ada sedikit pengulangan nanti di dalam kitab yang disampaikan oleh Ustaz Salah di dalam kitab Al-Kabair. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.